Tadi gimana Pak ceritanya pas kebakaran? Saya habis ngantar cucu saya. Saya baru standarin motor, saya baru duduk. Istri saya, apa? Kebakaran. Mana no? Dari tengah. Ya, udah gitu. Begitu saya lihat itu api. Udah kayak empat gitu. Jadi saya nggak bisa ke sana. Udah saya ambil perabotan saya ini yang paling ujung saya gitu. Yang saya perlu aja. Katanya masih banyak juga yang ketinggalan. Ya udah, orang namanya api gede kan kita juga bagaimana. Kayaknya wah ini mah kayaknya udah nggak bisa kebendung gitu ya. Pasti habis. Gitu. Iya, cuman ya api itu saya juga pertamanya tahu dari apa saya kurang tahu. Tahu udah gede. Tadi kondisi bapak yang bapak lihat api kayak empang gimana iya, tuh pak? Pokoknya jatuh tuh, jadi ketampah lah seperti itu. Itu iya. Blasono kan itu anak saya juga. Pas tentang anak saya Blasono kawanan satu rumah. Terus? Ya dia juga udah. Bagaimana saya menolongin dia juga nggak bisa orang api udah penuh. Segala ada kayu begini para doang pada jatuh ya. Jadi yang tengah mah yang ada yang lari ke sana, yang belah sini yang lari ke sini. Oh gitu. Nah, iya. Tapi anak selamat pak. Alhamdulillah pak. Gimana caranya anak mulanya nyelamatin diri? Ya dia lagi tidur buru-buru saya bangun bisa masuk. Saya nggak taunya ini pada putih kacamata mati itu apa ya mato. Anak saya ada tuh atasan bodot tuh dan naik ke atas nggak tahu belum ya. Ada yang masih rumah sakit anak saya. Oh anak bapak kenapa pak? Ya itu luka luka di mananya pak? Ya pokoknya badan rumah sakit mana pak? Cengkareng ya weh nyol di mana rumah sakit rumah Cengkareng rumah sakit Cengkareng di bagian mananya lukanya tuh tangan tangan kiri, punggung, leher kiri. Leher itu nggak terlalu parah, cuma yang parah paling parah itu di sini. Tangan. Luka bakar. Oh, luka bakar. Itu kenapa tuh kejadian itu bang? Itu naik ke atas dia nyelamatin barang. Ternyata tuh api keburu kacau, nggak keburu api udah besar. Udah di atas. Iya itu juga ditarik kalau nggak mah dia masih maksa aja. Masih mau ngabut dulu. Siapa anak bapak namanya? Juliandi. Juliandi. Cewek cowok pak? Cowok. Umur berapa pak? Umur berapa ya? Sulit, 3. 22. Juliandi 22 ya pak, anak bapak ya? Iya. Paling tua? Enggak, atasan bontot. Atasan bontot itu? 7 semua. Oh, 7. Berarti nomor 6. Nomor 6. Iya. Tapi ada warga yang kejebak nggak pak? Hah? Ada warga yang kejebak di dalam? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah pada keluar tuh ya. Ya ibarat tombol kosongnya maaf nggak ada korban mah. Ya cuma luka-luka itu doang. Oh, okay. Tadi kejadian sekitar pukul berapa pak? Itu setengah tiga. Setengah tiga itu api udah besar ya pak ya? Setengah tiga saya baru nyampe itu ya istri saya teriak itu api udah kayak empang gimana sih udah penuh gitu. Waduh. Dari bang, wih gimana tuh anak-anak lu udah ya, papa itu sebelah situ aja selamatin aja udah biar saya bisa. Kawan ya pak? Oke.